cuy, dan di video kali ini gue pengen review ya, unboxing ya, karena gimana ya, disuruh unboxing juga gitu ya, supaya apa, supaya barang gak salah gitu ya. Oke, di si paket ini aku beli kacamata fotokromik gitu ya. Nah, di sini kita akan unboxing kacamata fotokromik. Nah, untuk harganya di Shopee itu mulai dari 20 sampai 30 ribuan guys ya. Dan di sini aku beli yang harganya 26.000 ya, yang udah dapat kotak sama lapnya gitu ya. Cocok buat kalian yang pengen ini guys ya, jual lagi gitu ya. Nah, ini tak jual 35.000 guys ya. Oke, karena banyak yang tanya gitu ya, ya kita beli aja gitu ya. Karena aku tuh jualan kacamata yang harga murah-murah guys ya, yang 10-15 ribuan gitu ya. Kalau untuk yang 30-an jarang sih ya, karena ya agak mahal gitu ya. Oke, kita unboxing kacamata fotokromik guys ya. Oke, di sini kita beli 7 guys. Apakah sesuai gitu ya? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sesuai ya. Jadi aman gitu ya, tanpa kendala. Oke. Ya, booknya itu lucu guys ya. Keren sih, lucu imut lah ya. Booknya enggak kayak book kacamata biasa. Oke, mungkin tak cek satu-satu guys ya. Mungkin tak cek satu-satu, semoga aja nggak ada yang patah gitu ya. Ya, kemungkinan patah sih nggak ada guys ya, karena box ini tebel gitu ya. Tebel dan ada kacamatanya, dan nggak mungkin patah ya, aman. Aman, nanti tak kasih satu contoh ya guys ya. Aman sih, nggak ada yang ini. Kita buka aja sih. Yang penting itu kacamatanya nggak ada yang pecah gitu ya. Wah, kalau pecah ya agak rugi gitu ya. Nanti kita ini. Maksudnya kirim ulang gitu ya. Dulu pernah guys ya, beli ginian, tapi enggak kacamata sih, sound speaker gitu ya. Bassnya itu hilang gitu ya. Jadi tak tukerin lagi gitu ya. Agak rugi ongkir 50.000 ya. Niatnya pengen nyari murah, malah apes ya. Tapi enggak apa-apa cuy ya. Oke, kacamatanya pas, ini ada 7 barang, kita review satu aja. Ya guys, kurang lebih kayak gini ya. Nah, kelengkapannya yang pertama dikasih kotak ya. Kotaknya itu kayak gini. Lumayan lah ya. Dapat lap ya, lap biasa. Lap kacamata biasa sih. Nggak terlalu wah biasa atau gimana gitu ya. Oke, dan kacamata fotokromik guys ya. Ini agak minus ya, tapi nggak terlalu parah sih. Ya, kurang lebih kayak gini guys ya. Ini kalau nggak salah, kalau panas itu warnanya itu berganti gitu ya. Berganti warna apa ya, lupa aku ya. Agak gelap gitu ya. Ini kan terang, jadinya ini terang ya. Ya, kurang lebih detailnya kayak gini ya. Kita shoot aja ya. Ini hampir ini guys ya, hampir retak ya di bagian pinggir. Rugi satu guys ya. Ya nggak apa-apa cuy, kita shoot aja. Lebih kayak gini ya. Oke, ini kacamata fotokromik ya. Ya nanti tak coba aja lah ya. Di panas ini soalnya masih ini guys, masih jam sesudah subuh maksudnya ya, masih jam 4. Nah ini bisa kalian lihat, agak ada minusnya dikit, tapi nggak terlalu ketara ya, nggak terlalu mencolok gitu ya. Nah ini mulus, cuma ini doang dikit. Mungkin tak jual harga murah aja sih ya, harga rugi bandar aja lah ya. Ini kan kacamata harganya 26.000 ya, udah termasuk ini,
udah termasuk box sama lap gitu ya. Nah untuk yang nggak minus kayak gini ya, yang oke, kita jual 35, karena pasaran di sini ya 40-an gitu ya, 40-35 gitu ya. Tapi ini kan minus ya, ya udahlah, aku rugi 1.000 rupiah lah ya. Moga aja ada yang suka gitu ya, moga aja ada yang suka gitu. Ini tak jual 25 aja lah ya, untuk yang minus. Belum tak cek semua sih ya. Ini ada minus satu doang sih. Ini aman. Oke. Kita coba yang ini ya. Kacanya. Kacanya aman ya untuk yang ini. Oke, mantap. Semoga aja beli 7, minusnya cuma 1 gitu ya. Jadi cuma rugi 1 doang gitu. Gak apa-apa. Kalau gak laku 25 ya tak promo 20 juga gak apa-apa sih ya. Yang minus sedikit gitu ya. Kita rugi gak apa-apa. Kita beli ini juga dapat untung guys ya. Karena aku dapat cashback dari Shopee ya. Setiap pembelian 200 atau 300 ribu. Itu kita bisa ngeklaim cashbacknya di Shopee itu ya. Sekitar kena cashback 15 sampai 20 ribuan. Lumayan. Ya. Di pilihan fashion gitu ya. Oke, aman. Jadi ini guys ya, tips buat kalian kalau belanja di Shopee, itu yang pertama, jangan lupa kalian klik yang bagian ini ya, cashback gitu ya, di event Shopee. Itu biasanya wajib ada guys ya. Entah itu minimal pembelian 200, 300. Yang penting tokonya star seller ya, nanti akan dapat cashback 6%, kalau nggak 5%. Kalau kalian hoki ya, cuma beli beberapa doang, kalian udah dapat cashback gitu ya. Kalau aku lupa, kalau nggak salah ini aku dapat cashback 17.000 gitu ya, lumayan ya. Oke, aman sih. Cuma minus 1 doang ya, jadinya. Oke. Oke, ya aman ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi cuma minus 1 doang ya. Minusnya cuma dikit doang gitu ya, di bagian ini ya. Nah, bisa kalian lihat ya, ada retak dikit gitu ya, nggak apa-apa. Kita coba jual di 25.000 aja lah ya, untuk satu barang ini ya. Oh, kalau nggak gini ya, ini kan dapat tisu warna pink ya. Nah, di sini ada tisu warna biru gitu ya. Oke, jadi yang warna biru ini minus. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, mungkin itu aja guys ya, review dari aku ya, fotokromik. Fotokromik ya, ini ada di kamar sih ya, jadi kita nggak bisa tahu banget gitu ya. Kalau posisi panas ini, kalau di ruangan ada lampu nggak berubah. Kalau nanti apa ini namanya udah siang, tak coba lah ya. Karena aku nggak terlalu suka pakai kacamata, jadi cuma jualan doang gitu ya. Ya, nah tips bagi kalian yang suka jualan. Itu kacamata di Shopee boleh lah ya, kalian jual lagi gitu. Yang harga 5.000 bisa kalian jual 10.000 kurang, misalnya 8.000, 7.000, yang harga 10.000 ke bawah, 5.000 ke atas bisa kalian jual di harga 15.000. Oke lah ya. Ya lumayan guys ya. Buat sampingan ya. Oke lah ya, mungkin itu aja guys ya. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Dan bermanfaat juga gitu ya. Dan enjoy.